Meski telah berupaya untuk menggandeng Dewan Penyantun, Koni Sumsel mengakui masih membutuhkan anggaran dana hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya untuk kebutuhan persiapan PON dan kesekretariatan masih membutuhkan dana besar. Koni Sumsel sendiri mengakui telah secara resmi mengajukan proposal anggaran dana yang baru kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun sampai saat ini masih belum ada respon dari pihak terkait. Koni Sumsel meminta Pemprov Sumsel untuk memberikan jawaban dan kejelasan terkait dengan proposal yang sudah diajukan tersebut. Untuk mengatasinya itu kita menyampaikan kebutuhan terkait dengan keadaan keuangan mendesak antara lain mengenai PON sama sekretariat dan sudah kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk DPRD, kepada Dispora, kepada kepada Gubernur, PJ Gubernur, selaku eksekutif dan kita sudah sampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk PON dan sekretariat ini. Itu tidak besar Bapak Ibu, cuma 48M kita sudah selesai sampaikan. Dalam proposal anggaran terbaru tersebut, Koni Sumsel mengajukan anggaran dana sebesar 48 miliar rupiah untuk persiapan PON dan kesekretariatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.